peristiwa menarik terekam kamera amatir warga dan menjadi viral di media sosial. Dari bus yang menyalip dengan ugal-ugalan hingga seorang pekerja toko gadai yang nyaris tewas tersengat listrik. Selengkapnya dalam viral hari ini. Inilah aksi ugal-ugalan bus saat mendahului kendaraan lain dari sisi kiri ruas tol dengan kecepatan yang cukup kencang hingga nyaris terperosok. Video ini diunggah akun Instagram dashcam_owners_Indonesia. Tidak diketahui apakah penumpang bus ada yang luka-luka. Insiden ini pun menuai komentar beragam dari warganet. Para pemotor ini berkumpul di satu titik untuk bisa keluar ke jalur arteri di halte Transjakarta di Spenda Samsat Barat, Jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi nekat dan membahayakan para pemotor yang putar balik ini lantaran menghindari razia polisi. Bahkan ulah para pemotor ini berlanjut dengan membongkar separator jalur Transjakarta. Video aksi para pemotor yang diunggah di akun Instagram JKT Info ini pun sempat menimbulkan kemacetan. Inilah video aksi pelaku diduga bajing loncat yang viral di media sosial. Usai berhasil menggasak barang dari truk, dua rekan pelaku berada di belakang truk menggunakan sepeda motor. Dalam unggahan akun Instagram fakta.indo, salah satu dari dua orang pria yang diduga bajing loncat ini berusaha menggapai salah satu barang dalam truk. Hingga video ini viral, belum ada penjelasan barang apa yang mereka curi. Seorang wanita nyaris menjadi korban penjambretan di stasiun Sudirman ke arah Manggarai. Pelaku sudah membuka tas korban. Beruntung korban sadar dan meneriaki pelaku. Video yang diunggah akun Instagram fakta.jakarta ini pun menuai komentar yang beragam. Seorang pekerja toko gadai nyaris tewas tersengat listrik saat perbaiki atap toko gadai yang bocor di Cibogo, Subang, Jawa Barat. Walaupun nyawanya selamat, korban mengalami luka bakar di bagian dada. Insiden ini berawal setelah korban memperbaiki atap dan hendak turun, namun tangga yang digunakan tiba-tiba melorot. Korban pun spontan memegang kabel sehingga tersengat listrik hingga pingsan dan langsung dibawa ke Puskesmas Cibogo. Dalam unggahan akun Instagram terang_media, kejadian ini telah ditangani unit reskrim Polsek Cibogo.